قال <سؤال> المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين الحبيب علي بن عدروس بن شهاب كان على غاية من المجاهدة وكان يقوم الليل يقرأ أشرة أجزاء من القرآن في الدار قبل ما يخرج إلى المسجد فقال له أحد La'tad ibn nafsak ma ana rijal misrul faqih wa saghaf wa ghairihum ba yashfa'una fina wa ba nadkhul ma'ahum wa qala lahu saw' kalamak walakin ana ma ba'adkhul ladiyhi banshur li barik wa ba ashra wa baghaytu li ilm wa khabar al hib Ali bin Idris bin Shahab Ini termasuk orang yang banyak beribadah di antara ibadahnya di waktu malam 10 juz Al-Qur'an di rumah sebelum keluar ke masjid. Di Tarim itu ada jadwal darusan atau jadwal hizib Quran. Di Tarim. Jadi masjid-masjid itu memiliki jadwal darusan atau hizib Al-Qur'an. Setiap hari mereka baca dan dihatamkan setiap hari Kamis. Serupa dengan di Indonesia, di tempat kita, serupa ya, Hah? hataman, 35 hari sekali pasaran, Di, di saat dinoykutok, wis. Bendino nih, daun Al-Quran Hah? Ya, ada Al-Quran dibaca dibacanya hanya satu bulan sekali atau pasaran sekali. Hmm. Tapi di sana enggak. Masjid itu setiap hari dibacakan Al-Qur'an. Bahkan diatur kalau enggak salah yang ngatur itu Syekh ada Bafadol yang mengatur tertib dari surat ke surat yang dibaca kemis hatam. Lah hmm. jadwal hizib atau darusan itu ba'dal maghrib sama sebelum subuh sebelum subuh, lah berarti mereka apa? mereka sebelum subuh sudah bangun ke masjid untuk baca darusan dan isip. makanya makmur kotanya makmur dengan ulama makmur dengan yang lain sebagainya enak kehidupannya mereka malam antara maghrib dan isya darusan di masjid sebelum subuh setengah tiga atau jam tiga mereka bangun ke masjid darusan lagi nah, kemudian di situ diatur dibaca dari surat ke surat bukan dengan jus tapi dari surat ke surat ini baca surat ini ke surat ini nanti malam dari surat ini ke surat ini jadi ketemunya kamis ataman sudah kami saat aman. Lah beliau ini Habib Ali bin Yajru's bin Syahab, sebelum keluar ke masjid sudah membaca 10 juz Al Quran setiap malam. 10 juz Al Quran berarti tiga hari sekali hatam. Kemudian keluar baca lagi Quran di masjid ibadah lagi di masjid dengan Al Quran. Nah, kalau kita ngelihat seperti ini nggak ada apa-apa nyamal kita. Sedikit pun tidak sama dengan mereka jauh. Sebelum keluar 10 juz. Kemudian ada orang yang tahu gitu. Entah keluarganya atau temannya tahu. Ngomong kepada Habib Ali bin Idris bin Syahab. lah nafsak Kenapa kamu membuat capek dirimu? Artinya apa? Nyantai aja sudah tenang, yang tenang, yang nyantai dalam ibadah itu. Gak perlu 10 juz kemudian keluar lagi ibadah lagi. Lah itu nafsak, jangan kamu buat capek. Nah, katanya temannya atau saudaranya ini kita ini punya keluarga aulia. Punya keluarga yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya fagihul mugaddam, kita punya fakir mukaddam, fakir mukaddam keistimewaannya luar biasa. dikatakan awal mulanya fakir mukaddam jadi wali itu seperti Sabtu qadir Jalani di puncaknya. Kedudukannya luar biasa. Bagaimana puncaknya fakir mukaddam dalam kewalian? Pertama kewaliannya itu seperti kedudukannya Sabtu qadir Jalani ketika di puncaknya. Jadi puncaknya kewaliannya saya jalan ini itu masih permulaannya Fagil Mukaddam. Istimewa Fagil Mukaddam, apalagi di puncaknya Fagil Mukaddam, pada puncaknya kewaliannya. begitu juga kita punya Fagil Mukaddam. kita punya assegaf, Abdurrahman ah, ah -Ah, assegaf yang menghatamkan Al-Quran empat hari di waktu siang empat hari di waktu malam. Belum lagi pernah apa istilahnya tidak Istilah perlu dibahas walhasil istimewa katanya dia kita ini punya fagil mugodam kita punya segaf dan yang lainnya yang mereka pasti akan membantu dan menolong kita memberikan syafaat kepada kita dan kita akan masuk dengan mereka orang yang soleh itu pada umumnya tidak akan membiarkan anak turunnya itu terjerumus dalam lembah neraka nggak akan pasti akan ditarik oleh mereka akan dibawa oleh mereka orang tua ketika anaknya mau jatuh atau tenggelam apakah orang tua membiarkan enggak sekalipun orang tuanya tidak bisa berenang dia akan masuk untuk menyelamatkan anaknya padahal dia nggak bisa berenang dia nggak akan ngelihat dirinya tapi ngelihat anaknya Apalagi dia bisa berenang, anaknya tenggelam, pasti akan dia selamatkan. Mereka juga gitu, mereka para aulia, tempatnya di surga, kemudian ngelihat anak cucunya di neraka. Nggak mungkin pasti diselamatkan, atau para pecintanya mereka nggak mungkin dibiarkan, pasti akan diselamatkan. Beda kalau kita cintanya kepada orang yang nggak memiliki kedudukan di sisi Allah, kita masuk neraka ya bareng-bareng sama mereka. Ya. Tapi orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, kita mencintai mereka untung, mereka nggak akan mungkin membiarkan kita. Ya, pecinta mereka atau fans apa mereka nggak mungkin dibiarkan, pasti akan diselamatkan. Apalagi keluarga. Nah ini ngomong mereka akan memberikan syafaat kita, kita akan masuk surga bersama mereka. Katanya Habib Ali bin Idrus Syab tadi, sawak kalamat, bener omonganmu benar, nggak salah, benar. Memang akan diselamatkan, ada yang ditolong, nggak salah. Tapi katanya hebat Idrus, anak nggak mau masuk dengan syafaatnya mereka, atau menjadi buntutnya mereka nggak mau. Tapi aku mau masuk dengan usahaku. Ibarat anaknya orang kaya tidak mau mengandalkan hartanya orang tuanya tapi dia berusaha sendiri dari nol ini anak hebat. Kalau anak jadi apa bernaung di kekayaannya orang tuanya, tidak merasakan kerja susah dari nol, dia akan kaya, tapi dia nggak akan mungkin bisa berbagi kepada orang-orang yang miskin. Karena apa? Dari awalnya dia sudah merasa enak, nggak pernah susah. Tapi kalau susah, kalau jatuh, langsung stres dia. Satruk, gila, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau dia belajar dan ini nol, sekalipun orang tuanya kaya, kalaupun jatuh, dia akan kuat. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana keadaan tidak memiliki. Sehingga dia nyantai. Walaupun rugi besar, tapi dia kuat. Nah, dia kepingin kuat dia ingin masuk dengan usahanya. Adapun nanti misalnya gagal dengan usahanya, tetap akan mendapatkan pertolongan. Tapi ingin Mbak surly Libarik, jadi aku ingin jadi bukan pengikut, tapi aku juga ingin menarik yang lain daripada keluargaku. Ya, dan jadi tidak mengandalkan mereka, ya, tidak mengandalkan mereka. aku juga ingin memberikan syafaat Wabagait li wa khabar Aku juga ingin punya ilmu Aku juga ingin punya kewalian Dan derajat yang sangat tinggi Ini semangat Sangat ya, semangat dalam ibadah gitu Jadi bukan gandol Gandol nah, Sekarang kan musim gandol nah, Bapaknya kaya Anaknya ya kaya Gandol Kekayaannya bapaknya nah, Anaknya jadi, apa Bapaknya jadi pejabat gandol nah, orang tuanya jadi artis gandol itu mudah kalau seperti itu gampang gampang tidak sulit tapi kalau kita mau lepas dari mereka kemudian kita mau berdiri sendiri itu sulit kalau berhasil itu berarti hebat itu orang tua yang pintar jadi tidak membuat anaknya gandol kepada dia tapi memberikan dan melepas anaknya untuk bisa mandiri menjadi orang hebat. Nah, tentunya setelah diajari, dididik, nah, dilepas. Nah, kalau orang tuanya malah mendukung anaknya gandol, itu orang tua yang bodoh. Nah, ini Habib terus, Ali bin Idrus nggak mau. Gak. aku mau berdiri sendiri. Aku mau berusaha sendiri. Yuk dan syafa'ah fayashfa'una an-nabiyyun was-siddiqun wal-ulama' was Salihun wal-mu'minun kullun ala hasabi jahi wa manzirati 'inda Allah Ta'ala hatta annahu yashfa'u rajulun min hadhihi al-umma fi mithli Rabi'a wa Mudhar wa yashfa'u rajul fi rajul wa rajulain nanti di hari kiamat ada orang-orang yang diberi wewenang oleh Allah untuk menolong yang lain Ya, menolong yang lain yang mereka diadab oleh Allah di dalam neraka. Gak semua orang mendapatkan apa kepercayaan untuk menolong yang lain. Lalu siapa yang dikasih kepercayaan oleh Allah untuk menolong yang lain? Yaitu pertama para nabi, para aulia, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para solihin orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman lah mereka ini diberi kepercayaan oleh Allah untuk menolong lah yang mereka tolong pun itu bukan salah sasaran seperti BLT Hah? atau seperti jenis bantuan apapun yang mestinya dibantu Al masakin eh ternyata bukan furokal masakin keluarganya sendiri yang dikasih teman-temannya yang dikasih akhirnya tidak sesuai dengan sasaran. Kalau mereka dikasih wewenang, ini tepat. Makanya yang dikasih wewenang oleh Allah nggak semua orang. Orang-orang tertentu dan orang-orang ini akan memberikan syafaat sesuai dengan apa dengan uh, dengan tujuannya. Nah. Tapi setiap orang ini beda di dalam memberikan syafaat kepada kepada yang lain ya. tergantung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau derajatnya tinggi di sisi Allah maka dia bisa memberikan syafaat banyak tapi kalau derajatnya itu nggak tinggi maka dia akan bisa memberikan syafaat nggak sebanyak yang tinggi walhasil dia akan menolong membantu menyelamatkan tergantung kedudukannya di sisi Allah banyak atau tidaknya yang ditolong. Ya. Tapi ada nanti satu orang yang bisa menyelamatkan banyak, seperti kaum Rabi'a ah dan Mudar. Rabi'a ah Mudar ini termasuk uh, kaum uh, Arab yang memiliki banyak keturunan. ada satu orang yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat yang cukup besar banyak dari dari umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Tapi ada juga hanya bisa menyelamatkan satu dua orang to. Dia hanya bisa menyelamatkan satu dua orang to, nggak lebih. Alal masyhul <tuh> bi ibadatillahi taala an yaktasi ibadatih

dan Allah pun telah memberikan warning untuk ahli itu ta'tul amwalukum wala auladukum an -dhikrilah. jangan sampai harta dan anak kalian itu melalaikan kalian daripada ingat Allah ini jangan sampai dengan kesibukan kita lupa ibadah lah ibadah itu harus tetap kita jalankan sekalipun kita berada di dalam kesibukan. Lah dalam ibadah ini kita harus menertibkan dan menjadwal. Jadi jangan puas dengan yang wajib tapi harus kita tingkatkan dengan yang sunnah. Yang wajib jelas tidak bisa kita tinggalkan dengan kesibukan apapun. Jadi dengan kesibukan apapun nggak bisa kita tinggalkan yang wajib. Tapi kalau yang sunnah itu mungkin bisa kita tinggal. Tapi kalau kita tertibkan waktu khusus untuk mengerjakan yang sunnah, maka harus kita atur waktu itu. Harus kita aturkan waktunya. Nah dalam mengatur waktu untuk melakukan ibadah yang sunnah ini sekiranya waktu tadi itu dapat kita laksanakan kapanpun dan juga ukuran yang kita tentukan untuk kita lakukan itu yang sekiranya kita bisa melazimi dan mengistiqomakan kerja pabrik 8 jam lah 8 jam kerjanya pasti ada jam istirahatnya. Lah kemudian di dalam jadwal kerja itu pasti ada kesunahan waktu kesunahan yang dianjurkan untuk uh, untuk kita lakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Maka kita harus tertibkan waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah dari kesunahan untuk kita lakukan di saat itu harus kita tertibkan. Misalnya Mencari ilmu, atau sholat sunnah, atau membaca Al-Quran, atau zikir, pasti ada. Contoh, misalnya istirahat sholat duhur. Nah, istirahat sholat duhur dikasih waktu, misalnya satu jam. Lah, sholat duhur itu ada kelebihan, ba'diyahnya Kemudian ada wirid yang dianjurkan untuk kita baca. Semisal La ilaha illallah al malakul Hakul mubin Dan Ini kita bisa lakukan Di saat satu jam itu bisa kita lakukan Dengan sholat sunnahnya Dengan wirid tersebut Kemudian dengan makannya lah ini jangan sampai kita tinggalkan Kita atur, saya harus baca ini Setiap Istirahat Jadi saya istirahat, saya harus wudhu Saya harus sholat gobliya Sholat goblia sholat fardu bak dia kemudian saya baca ini kemudian saya makan itu harus tertib karena setiap waktu pasti ada anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah kemudian oh jam saya jam sekian pulang berarti malam saya harus lakukan ibadah lagi ketaatan lagi kebaikan lagi tentunya dengan ukuran yang kita mampu untuk melaziminya dan tidak akan kita tinggalkan dalam kesibukan apapun itu kalau masuk pagi, kalau masuk malam Ini bisa tertinggal Atur, sekiranya itu gak bisa kita tinggal Sekalipun kita masuk malam Tinggal kalau masuk malam Tinggal saya rubah aja jamnya Kalau malam, saya jam sekian ini masih kerja Istirahatnya jam sekian, berarti saya harus melakukan itu di jam istirahat Loh, akhirnya apa? Kita tetap melakukan ibadah ke kebataatan Walaupun kita dalam kerja Itu yang 8 jam, yang 12 jam juga gitu yang kerjanya 12 jam. Ya harus ngatur. Lah, ukuran yang kita lakukan jangan besar, jangan banyak. Yang mampu kita lazimi. Kalau sholat itu cukup dua rakaat. Kalau istighfar itu mungkin cukup 100 atau sholawat cukup 100. Kalau Al-Qur'an itu misalnya cukup dua lembar, 3 lembar, ya sudah itu. Mampu kita merutini Menentukan waktu yang tidak kita tinggalkan dalam keadaan apapun dimanapun maka kita tentukan lah. Kalau kita sudah menentukan mengatur waktu ini kita bisa hanya meningkat dan menambah, ya, meningkat dan menambah karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan amal perbuatan itu yang terus menerus. Ahadul wa in kalah amal perbuatan yang dicintai oleh Allah itu yang terus menerus sekalipun itu sedikit. Dan jangan paksa kita untuk melakukan besar dan banyak. Apalagi gak bisa istiqomah, mungkin muncul semangat sekarang, satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, seminggu, satu bulan. Tapi setelahnya, ketika mulai merosot, mulai ini, mulai itu, buyar. Nah, kita melakukan itu yang sedikit, tapi bisa rutin. Karena apa? Kita punya sifat bosan, kita punya sifat jenuh lah untuk menghindari bosan dan jenuh lah yang sedikit tapi bisa kita rutini itu jauh lebih baik daripada banyak tapi bosan atau jenuh kita tinggalkan makanya dilarang oleh Rasul jadi lakukan daripada amal perbuatan yang kamu mampu yang kamu bisa untuk melazimi mengistiqomahkan nah, jangan besar banyak yang kamu akhirnya bosan jenuh karena apa? Fa Allah la hatta tamalu. Allah itu enggak akan pernah bosan memberikan pemberiannya kepada kamu ya, sehingga kamu sendiri yang bosan untuk mendapatkannya dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan karena kamu tinggalkan. Ya, itu. Intinya kita perlu semangat di dalam menjalankan kebaikan jangan hanya mengharap syafaat ya, kita mengharap syafaat boleh tapi jangan mengandalkan itu Kita harus punya Upaya Untuk dapat meraih Kemuliaan dari Allah tanpa syafaat Sebagaimana para awliya Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semuanya Untuk kita amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم تفيض عيوني بالدموع السواكب وما لي لا ابكي على خير ذاهبي على الأمر إذ وَلَّا وحانا كضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكب على غرر الأيام لما تَصَرَّمَدْ وأصبحت منها رهن شعم المكاسب على زهرات العيش لما تساقطت بريح الاماني والذنون الكواذب على اشرف الاوقات لما غبنتها باسواك غبن بين لاهن ولاعبين على أنفس الساعة لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاتبي على صرفي الأنفاس في غير طائل طائل ولا نافع من فضل علم وواجبي على ما تولى من زمان قضيته وزجيته في غير حق وصائب على فرص كانت ولو انني انتهز نهانلت فيها من شريف المطالب أَنَا آناء من الدهر قد مضى ضياعا وكانت موسما للرغائب على صحف مشحونة بماثم وجرم وأوزار وكن من بي ألا كم ذنوب كم عيوب وزلة وسيئة مخشية في العواكب على شهوات كانت النفس أقدمت عليها بطبع مستحث وغالب على أنني آثرت دنيا دنية منغصة مشحونة بالمعايب على أمل للعلم غير موافق وما فضل علم دون فعل مناسب على فعل طاعات بغير توجه ومن غير إخلاص وقلب مراكبي فكم بفؤادي من غليل ومن نساء ومن حسرات متعبة غوالبي وكم من دموع في الخدود سواكب تجود بها سحب الجفون الذوائب ولو انني ابقي الدموع وبعدها دماء على ما فاتني يا معاتبي لكان لكان قليلا في كثير وما عساه يرد البكاء من ذاهب اي ذاهب فاستغفر الله العظيم جلاله وقدرته في شرقها والمغارب اليه متابي وهو حسبي وملجئي ولي امل في عدفه غير خائبي واساله التوفيق فيما بقي لما يحب ويرضى فهو أسنى المطالب وأن يتغشانا بعفو ورحمة وفضل وإحسان وستر المعايب وأن يتولانا بلذف ورأفة وحفظ يكين شر كل المعاتب وان يتوفانا على خير مله على مله الاسلام خير المواهب وان يتوفانا على خير مله على ملة الإسلام خير المواهب مقيمين للقرآن والسنة التي أتانا بها على الذرى والمراتب محمد الهادي البشير نبينا وسيدنا بحر الهدى والمناكب عليه صلاه الله ثم سلامه وال واصحاب له كالكواكب والحمد لله رب العالمين اللهم صل افضل صلاه على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى, وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ذكرك وذكر وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على سلم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وسهلنا كل شؤون واقرب بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي أنا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى العال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا, ولا تجعلنا, تجعلنا ممن خالف امرك وآصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. افتح باب رحمة الله, الله. عدد من الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع عمري اللهم يا علم بحالاتي ومطلع على سرائري وني اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي من خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باسفياك اللهم ارسلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من الاعمال الصالحه ما يجب لي زلف لديك وصلى الله, الله على سيدنا محمد فاتح يا وإن شاء الله كل حال إلى حضرة سيدنا رسول محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا من أولياء الصالحين وشهداء والمقربين ولا من الأمين والبقاء من أحدثهم وأبسلهم وأئمة المستجدين ومقاليدهم وجميع من في كتب الناس في أخذ منهم من أبي حمد محمد محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وإذا من الله سيدنا الله بن, بن محمد سيدنا بن علي المقدار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي بن سالم والحبيب أحمد بن محمد بن سعيد أبي عبد الرحمن بن محمد الجفر بن العرش يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان عز بن قرباس وأبي بن عبد الرحمن عطاش الشيخ بن عبد الله بارك كل بشهادة وغسل باد والبلاد والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد العدل وسليم وفرهم الشيخ من زمان محبين مدعين بهم لأرواح والدينا وأولادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ورجل من شيخنا ومعلمين ودعوا الحق <applause> علينا وأموات أهلنا من أهل لا إله إلا الله وأحياهم من يوم الدين بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يرزقنا علما نافعا وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملكة ربين يرزقنا الأعمال بما ألمنا ويوفقنا لما تحب وترضى على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى ما نوصل الله من وعلى ما نوى شيخنا نوينا وما قصر قصرنا وما حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح النية واجعل الحاجة كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية خير البرية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين والسلام الحمد لله رب العالمين